Segenap pelayan penuh waktu dan bendahara serta sekretaris Surya yang ada di 7 distrik HKBP baru saja berkumpul di HKBP Pematang Siantar, Jalan Gereja Distrik 5 Sumatera Timur. Segenap peserta ini berasal dari 7 distrik HKBP, baik dari Tanah Jawa, Tebing Tinggi, Asahan Labuhan Batu, Sumatera Timur, Labuhan Batu, Dairi, dan Distrik 7 Samosir. Seluruhnya berkumpul dalam sosialisasi Komite Transformasi dan Pengisian Data Aset. Kegiatan ini dimulai dengan ibadah pembuka yang dipimpin oleh Preses HKBP Distrik 7 Samosir, Pendeta Renjustin Gultom, STAMA. Kegiatan ini dihadiri sekitar 400 lebih peserta yang tidak hanya hadir di HKBP Pematang Siantar Distrik 5 Sumatera Timur, namun juga hadir via Zoom di distrik masing-masing. Dan dimulai dengan pembukaan dengan sambutan dari Preses Distrik 5 Sumatera Timur, Pendeta Morikson Silitonga, dan setelah itu memperkenalkan moderator di dalam diskusi kali ini. Di tengah-tengah ada lumayan dua moderator. Nah, sangat ramah siang di KBP. Nah, Pak Jolo, Imam Amang, Pak Dita, Simpan, Si Kopi, Preses KBP, Distrik Lebih Tinggi, untuk tangan majelis. Ya, moderator Pak Jolo, Imam Amang, Pak Dita, Renjustin Gultom, Preses Distrik itu Samosir, Tumpangan Maklum. Diskusi yang pertama dipandu oleh moderator Preses HKBP Distrik 7 Samosir, Pendeta Renjustin Gultom, STAMA. Di dalam diskusi yang pertama, mengulas bagaimana transformasi HKBP di masa yang akan datang pasca berlangsungnya sentralisasi keuangan HKBP. Dengan pembahasan yang diulas oleh anggota Komite Transformasi HKBP, yakni Insinyur Elisa Lumban Toruan. Di dalam diskusi yang pertama, Insinyur Elisa Lumban Toruan mengulas bagaimana persoalan yang tengah dihadapi oleh gereja HKBP, yakni perlunya penguatan terkait karakteristik pelayan, serta adanya persoalan penempatan, persoalan digitalisasi, bagaimana visitasi terhadap ruas, dan bagaimana disiplin organisasi yang perlu dikembangkan di masa yang akan datang. Jadi empat penting, kalau tak beres, pembaharuan yang ada. Tapi sudah pernah kali pembaharuan pertama yang terjadi di HKBP adalah sentralisasi keuangan, pengelolaan keuangan. Alain kalau tak beres, hampir 2 tahun setelah sentralisasi keuangan terjadi, ada untuk perubahan dan terjadi tak beres di pelayan rata, itu agak luas, kamu ada sebut-sebut pemanggil. Jalan polisian data, nah tidak, kalau sekitar 20% do, tingkat partisipasinya luas di HKBP seluruh HKBP, di 2.700 HKBP. Jadi kalau sangat luas, rata-rata kalau 20 hal donor itu dari dia, rata-rata kalau 20 hal donor itu pertanyaan. Sosialisasi Komite Transformasi HKBP ini menarik perhatian banyak peserta yang hadir di dalam kegiatan ini. Lantaran banyaknya ide-ide yang muncul di dalam mengembangkan HKBP di masa yang akan datang, serta mulai dipikirkan perlunya adanya distrik digital tanpa menggantikan peran gereja, namun mampu menghimpun bagaimana masyarakat yang berinteraksi di dunia digital. Serta perlu adanya HKBP Akademi yang melatih segenap pelayan hingga akhirnya menjadi pelayan yang bermutu dan berkualitas. Serta dipikirkan pula bagaimana interaksi dengan jemaat, lalu pengelolaan aset dan disiplin organisasi yang terus diperbaharui hingga akhirnya memunculkan semangat yang berkobar di tengah pelayan HKBP. Kemudian, agenda diskusi yang kedua yang dihadiri oleh 7 distrik HKBP ini juga membahas bagaimana inventarisasi aset dari segenap gereja-gereja yang ada di HKBP. Dengan pengulas di dalam pembahasan, yakni Sekjen HKBP Pendeta Dr. Victor Tinambunan, lalu hadir pula Komisioner BPSK, yakni Bapak Insinyur Todo Panggabean MM. Di perbumi tuan teman, sehat-sehat kita mau satu ujungna, mau permisi hari mal setumon, ala berlaju ke pimpinan di distrik hon, Tuhan teman, nama Alamu Tiga Sudi, Tuhan teman masuk-masuk, tim, inventarisasi dan pilihan aset, ambil ketuanya memang suatu pengertian. So, ini mau pasang tani bantuan mau lihat itu tadi, tani yang siang bakar Lampung. Orang semuanya bisa sabun. Di dalam ulasannya, Sekjen HKBP dan Insinyur Todo Panggabean MM
yang membahas tentang bagaimana inventarisasi aset dari gereja-gereja KBP mengingatkan segenap dari sekretaris dan bendahara huria agar kiranya dapat menginventarisasi aset berdasarkan aplikasi yang tengah disediakan oleh gereja kita HKBP. Ini dalam rangka bagaimana kita memelihara segenap aset yang telah diberikan oleh Tuhan kepada gereja kita HKBP. Beginilah antusias dari segenap jemaat dan para pelayan penuh waktu dari 7 distrik yang ada di HKBP yang berlangsung pada hari Rabu 18 September 2024 dalam rangka kegiatan bagaimana sosialisasi transformasi Komite Transformasi HKBP dan pengisian data aset dari segenap gereja-gereja yang ada di HKBP, khususnya kali ini bagi 7 distrik HKBP. Sekian yang dapat kami sampaikan langsung dari Kota Pematang Siantar. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.